Ada banyak cara dilakukan untuk menumbuhkan sikap disiplin para siswa. Ya, salah satunya dengan mengikuti ekstrakurikuler Paskibra atau pasukan pengibar bendera, seperti yang ditunjukkan siswa-siswi SMK Al-Ibrahimiyah yang berikut ini. Disiplin merupakan salah satu upaya menuju gerbang kesuksesan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan sikap kedisiplinan tersebut. Dan sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran penting. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa adalah salah satunya dengan mengadakan ekstrakurikuler Paskibra atau pasukan pengibar bendera. Kegiatan ini biasanya dilakukan di luar jam sekolah, sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang ada dalam formasi Paskibra mampu meningkatkan kedisiplinan siswa. Secara rutin, puluhan siswa dengan sikap tegap dan semangat serta serius meski dibayang-bayangi teriknya matahari. Namun puluhan siswa ini tak sedikit pun tergoyahkan. Kami itu sebagai Paskibra Garuda Pandawa 17 yang berdiri tanggal 17 Agustus 2017. Paskibra Garuda Pandawa 17 ini sendiri dengan pasukan 35 orang. 35 orang ini alhamdulillah kelas 3 sebanyak 17 orang dan kami sebagai penerusnya sebanyak 17 orang. Alhamdulillah untuk latihan itu sendiri kami lebih percaya diri dan untuk mematangkan persiapan PBBAB Paskibra Garuda Pandawa 17 di SMK Al-Ibrahimiyah. Untuk tingkat lomba kami baru mengikuti lomba pertama kali di SMK Al-Madinah Cianjur. Sebagai saya, sebagai komandan, ingin Paskibra Garuda Pandawa 17 ini lebih maju dan memenangkan piala-piala lomba di tingkat Cianjur khususnya dan maupun di tingkat nasional. Sementara itu, semangat yang ditunjukkan para peserta latihan Paskibra SMK Al-Ibrahimiyah ini mendapatkan perhatian serius dan dukungan dari pihak sekolah sebagai pembina. Untuk ekstrakurikuler, alhamdulillah untuk di SMK Al-Ibrahimiyah sudah berjalan lancar. Banyak ekstrakurikuler yang sudah dilaksanakan oleh SMK Al-Ibrahimiyah, termasuk mungkin Paskibra, bola voli, ya, bola futsal, ataupun pramuka, bahkan banyak lagi. Tapi insya Allah untuk Paskibra, kita alhamdulillah mulai dari tahun kemarin sudah mulai ada perbaikan, ya, sudah lomba-lomba kita ikuti dan alhamdulillah kemarin juga kita baru masuk harapan, tetapi insya Allah di akan turnamennya akan datang kita akan lebih baik lagi dan tentunya lebih maju lagi dan tentunya piala akan kita dapatkan maupun tingkat kecamatan ataupun tingkat Cianjur bahkan tingkat Jawa Barat. Anak-anak Paskibra itu menjadi contoh yang baik, ya, khususnya bagi siswa-siswi SMK Al-Ibrahimiyah dan tentunya bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Tak hanya menyandang status ekstrakurikuler bergengsi, dari Paskibra ini diharapkan memberikan efek positif dalam kehidupan sehari-hari. Iman Sulaiman untuk Lintas Cianjur.